Berarti Pak Yudi loh. Dan nek kancane ndi iki? Kancane. Jagamut berdoa, Gusti memberkahi. Ini kedatangan truk Bongkar Fajar Mulia. Kita dekat di sini ya, Lur. Ini mundur ya, Lur. Nah, masuk langsung di eksekusi sama Pak Toa Bekok, Lur. Pecinta truk mania, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Ini loh, Lur. Kegiatan saya di bulan suci Ramadan. Konten quantity pejuang rupiah. Gimana pun Anda berada. Ngeplek ini telur ini truknya Pak Yudi danek kocone Pak Tos eksekusi truknya Pak Yudi loh danek kocone nanti kocone. Kita review banyak bocor deh lo. Kok tak sambung ya? Cus. Kegiatan nih lor. Dan puasa. Kayak bukit. Membangun bukit. Para pejuang rupiah ini sebelum menemui Joko Arek Lur Batin, karena algoritma aku itu nyantol sama algoritma nih Padepokan Jajajaji yang dulu Lur. Kontennya ini kudu angker-angker, jadi ini ya seolah-olah tak buat angker gitu. Apa? Ah. Mulyo. Ini loh kegiatan saya. Vlognya normal. Para pejuang rupiah dimanapun Anda berada tetap semangat ya. Jaga mood berdoa Gusti memberkahi. Ini dulur-dulurku semuanya kegiatan sebelum hari raya, karena hari raya hari kemerdekaan Republik Islam seluruh dunia ya bagi Islam celok ya orang lor kikuyan lor. Ini pejuang rupiah di mana Anda berada tetap semangat ya kawan-kawanku, jangan lupa like, comment, subscribe. Pak Didi, ini Pak Jedul maskotnya Pak Jedul. Situ jembatan. Thank you.
Wes lawe. Lawe Pak Bud. Maskot. Wes lawe. Kilor proses bongkar elot. Sebenarnya tetap semangat para pejuang rupiah. Ya. Nanti disambung lagi. Tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Fungsi pengangkutan alat bor ini sebenarnya adalah hutan lindung.